Iya. Lemnya garing, bumbunya ngeresep, bumbunya berasa banget. Karena ini katanya diungkepnya itu dengan 24 rempah. Wow. Sambel-sambelnya semuanya teh ngajelegur gitu pedesnya teh. Sambal kacang sama chili oil, kemudian begitu ada pedesnya, nampol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman balik lagi sama Teteh di sini. Apa kabar? Gimana puasanya? Semuanya sehat, lancar? Udah hari keberapa nih? Masih semangat terus kan? Iya dong. Harus semangat terus puasanya. Nah, biar kalian makin semangat nih puasanya, teman-teman Teteh mau kasih beberapa rekomendasi makanan. Salah satunya ini yang mau Teteh datengin. Teteh sekarang lagi ada di daerah Tebet ya. Di sini ada ayam cap nikmat. Udah pasti nikmat dong ya. Kita buktikan aja senikmat apa sih ayamnya. Kita langsung pesan aja ke dalam. Yuk, cus. Halo, selamat malam, Mas. Wah, ada ayam cap nikmat. Wih, sambelnya ada banyak juga nih ya. Ada banyak, mulai sambel ijo. Ini sambal dadak, ini chili oil, ini sambal korek. Yang ini? Ini sambal mercon. Oh, ini sambal mercon. Ada kermesannya juga ya. Ada kermesannya dan lalapan. Wah, di sini juga nasinya ada macam-macam ya. Ada nasi uduk sama nasi putih. Ada nasi uduk sama nasi putih. Boleh deh, Mas, aku pesan nasi putih aja. Pakai menu favorit di sini. Chili oil. Boleh. Oke. Iya. Kita tunggu menu ayam nikmatnya ya, dan habis itu kita nikmati. Yuk. Ini dia menu-menu yang udah aku pesan ya, yang spesial di sini tentunya. Ini ada ayam chili oil. Jadi ini ayamnya udah dipakein chili oil dan juga ada bumbu kacang, unik banget ya. Ada bumbu kacang serta udah satu paket sama kremesan tahu ya. Ada lalapannya juga. Di sini aku penasaran dengan sambal-sambal lainnya, dari mulai sambal korek, sambal ijo dan sambal dadak ya. Juga ada sate-sateannya usus dan juga kulit serta ini dong sayur asem. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ayamnya. Wow, tuh. Aduh lah mokot pisan si ayamna ieu teh ku chili oil sama sambal kacang. Bismillah. Lemnya garing, bumbunya ngeresep, bumbunya berasa banget. Karena ini katanya diungkepnya itu dengan 24 rempah. Wow. Ternyata enak ya. Si sambal kacang disatuin sama chili oil kayak gini. Kita makan sama nasinya. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen. Nasi uduk nyatanya. Wow, kremesannya, liuknya tuh lembut gitu. Aku pengen coba nih sambal dadak. Ini sambal dadaknya. Bismillah. Wah, gila sih. Pedas, nampol, seger, ada rasa asam dari tomat dan perasan jeruk. Endol. Emang benar-benar nikmat ya. Si chili oilnya juga berasa pedas dan ini jadi ada gurih-gurihnya itu dari si sambal kacangnya ini. Itu ada masalah, suka deh. Kriuk parah. Wah. Sambal korek.
Bener. Bener-bener niat deh. Sambel-sambelnya semuanya teh ngajelegur gitu pedesnya teh. Aduh pasti ini pecinta pedas suka banget. Makan di sini dengan aneka varian sambelnya yang bener-bener ngajelegur. Terus ayamnya juga yang sangat berempah ini. Cocok lah pakai sambal korek. Campurin ke sini. Ke nasinya. Cendol. Kalian kalau makan ke sini tinggal pilih aja mau makan sambal yang mana. Lalapan-lalapannya sekarang ya. Pakai kemangi. Ayamnya jangan lupa. Kayaknya Endol pakai sambal dadak ya. Campurin sama kemanginya. Emang cocok nih. Tinggal sambal apa nih yang belum dicoba. Cocol pakai kulit ya. Ini kulitnya. Ih, pas deh. Masak kulitnya, kenyalnya masih dapet. Pakai sambal hijau. Ini bisa jadi pilihan. Kalau kalian gak terlalu yang suka pedes banget. Sambal hijaunya. Oke. Kalau yang suka pedes banget, bisa chili oil ini enak. Tapi kalau yang suka pedes banget nih, bisa jadi pilihan juga sih. Sambal dadak sama si apa? Sambal korek. Nasi pulen, ayamnya Endul ya. Tusukannya sate-sateannya juga Endul. Cucu deh ah. Mantap. Ini bikin melek banget sih sambal-sambalnya. Pas ya, kalau misalkan kalian mau buka puasa di sini juga, aku lihat juga tempatnya lumayan luas ya. Kalau misalkan mau buka puasa rame-rame gitu, tempatnya nyaman, makanannya Endul. Tinggal harga dan alamat nanti pasti kutanyakan setelah aku selesai makan ya. Duduk yang garing itu. Pas. Cocok. Aku suka makanin si tulang rawan yang ada di ayam. Favorit. Beletruk, 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 beletruk gitu ya. Pulen legit loh. Sambal kacang sama chili oil. Pulen legit, ada pedisnya, nampol. Susul sambal dadak. Gorengnya tuh garing banget ya. Tadi juga cara penyajiannya juga unik ya, cara masaknya ada yang diputar-putar itu. Jadi bikin semuanya tuh merata. Bumbunya, matangnya. Sekarang kita beralih ke usus. Ini usus gorengnya.
Kita gigit langsung aja ya. Garing. Apa enggak alat loh? Si persateannya juga bumbunya tuh berasa banget. Sambal korek. Best ya. Bersihin sampai bersih ya Besti, sayang lah. Bumbunya tuh sampai nempel-nempel. Wah, buka puasa kalian kalau di sini jamin nikmat deh. Cocol ya, mata kulit pakai sambal hijau. Sambal kadang cocol pakai sambal korek. Ini sih pedesnya juara. Terus rasa bawang putihnya juga berasa banget. Harus langsung susul nasi. Suapan terakhir. Nanti kita nikmati si sayur asam seger ya. Biasanya sayur asam tuh kalian suka nikmatin sama nasi disatuin atau setelah makan baru kalian seruput-seruput si sayur asamnya. Kalau aku biasanya setelah makan. Tinggal tulang-tulangnya aja nih. Nikmat bener. Tinggal kita seruput-seruput yang segar-segar ini. Sayur asemnya. Sayur asemnya komplit ya. Udah ada jagungnya, ada kacang tanahnya, ada daun apa namanya? Daun melinjo ya. Tuh labu, kacang panjang. Dan ini tipe sayur asem yang berbumbu. Tuh, lihat. Kuahnya ya, kelihatan. Wow. Segar banget. Ini sayurannya juga masih segar-segar. Crunchy-crunchy dari kacangnya juga dapat banget. Segar. Aduh. Wah. Nikmat ya. Dari mulai hidangan utamanya, ayam, paket ayamnya udah oke banget, perbumbuannya, rasa ayamnya, nasinya pulen, sambalnya juga pedes nampol ya. Persate-sateannya juga, cara ngegorengnya, perbumbuannya. Udah pas aja gitu di lidah aku. Sama ini nih. Si
sayur asamnya benar-benar segar. Penasaran kan? Harganya berapa sih teh? Alamatnya di mana sih? Habis ini ya. Habis ini aku tanya info lengkapnya setelah aku selesaikan makan ini. Nah, sesuai janji aku sekarang aku mau tanya info seputar info tentang ayam nikmat ini. Ayam cap ya. Nikmat. Ayam cap nikmat. Ayam cap nikmat. Nah, ini tuh ini udah berapa lama? Ini baru. Kebetulan kita baru opening hari ini, Teh. Baru banget. Ini baru banget, tapi rasanya udah endul ya. Udah endul, Masya Allah. Ini ada berapa menu sih di sini semuanya, Mas? Kalau menu tuh banyak sebenarnya. Kita ada paket-paketannya juga. Oh, ada gitu. Paket nikmat ayam, itu ada ayam goreng, ayam bakar. Terus kita juga ada ayam kampungnya juga yang kita jual. Oh, ada ayam juga ada pilihan. Betul, ayam ada pilihannya. Ada nah, kita ayam kampung sama biasa. Mungkin bedanya kita yang tadi Teteh sudah coba, kita tuh ada ayam chili oil. Oh, itu yang ngebedain oil. Kita dari yang lainnya. Oh, gitu. Terus juga kita ada paket nikmat ikan, itu ada ikan lele sama ikan nila. Lele. Terus juga kita ada yang beda juga nih, ada kita paket paket paru. Oh, paket paru. Ada paru okay. Oseng. Paru oseng juga. Paru oseng. Oke. Ini start harga dimulai dari berapa yang paling murah sampai berapa paling mahal? Start harga tuh kita dari 20-an ribu sampai 30-an ribu. Oh, dari 20 ribuan sampai 30 ribuan sekian gitu ya. Ya, dan khusus untuk paketan nikmat, kita udah dapat free teh tawar. Oh, udah dapat free teh tawar. Jadi satu paketnya tuh udah dapat free teh tawar. Satu paket itu udah termasuk tadi yang aku makan dapat. Betul. Itu yang paket komplit. Oh, paket komplit. Paket komplit tuh dapat tahu, lalapan, sambel, kremesan juga dapat. Sama ayamnya. Sama ayamnya. Bisa pilih itu ya, optional. Ya. Kalau optional kalian misalkan sukanya ikan ya bisa pakai ikan. Bisa. Ayam kampung mangga. Betul. Jadi harga paketan sekitar 30 ribuan. 23 sampai 30 ribuan. Oh, 20. Mungkin yang komplit itu. Komplitnya 30 ribuan. 30 ribuan itu. Oke, tuh. Harga terjangkau sih kalau jangkau banget. Iya, terjangkau banget harganya. Terus kalau misalkan bukanya nih Mas, dari jam berapa sampai jam berapa? Kita sekarang buka dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Oh, jadi jam 4 sore sampai jam 9 malam itu untuk bulan puasa? Bulan puasa. Kalau misalkan setelah puasa? Lihat nanti. Oh, nanti belum tahu. Belum tahu. Oke. Tapi kemudian sampai jam 9, jam 10 lah kita buka. Oke. Sampai jam 9, jam 10. Alamat lengkap nih, kalau misalkan orang mau jajan ayam cap nikmat, mau makan ayam cap nikmat, harus datang kemana? Alamatnya bisa langsung ke Jalan Tebet Utara Dalam nomor 12. Oh, Jalan Tebet Utara Dalam nomor 12. 12. Gitu. Oke ya. Jadi di daerah Tebet nih, Jakarta Selatan. Di sini juga kan banyak tuh suka pada nongkrong. Betul. Nah, nongkrong hemat tapi nikmat bisa datang ke sini. Betul banget. Oke, terima kasih banyak. Thank you, Teh. Oke, teman-teman, terima kasih juga udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di-like, di-komen, juga di-subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Bye.